Selamat pagi ibu-ibu, ini masih pagi pisan terus mama jate bingung hayang makan naon ijeng mareuh meh jeung naon. Masa iya walang sengit deui? Mama jate paling suka sayuran walang sengit ya bun, untuk mama jate nanam. Emang tidak di apa ya namanya, tidak disiram tapi ini tumbuh dan apa gimana ya mama jate metik walang sengit deuinya untuk makan pagi. Aduh, tong bosen-bosennya ibu-ibu udah walang sengit teh enak, wangi. Cek mama jate mah masuk kana hidung, masuk kana pikiran teh jadi cenghar. Walang sengit itu loba manfaatna cek mama jian mah ya. Tapi enggak tahu ibu-ibu pada suka enggak sih bun. Kumaha lamun masak mie deui wae. Lu ieu beungeut mah digenggerengan, ya Allah ya Robbi. Ya bun, jadi pagi ini seperti biasa kalau mama Jad ada di Cikadu ya bun ya. Suka banget dengan metik sayuran ini. Udah sering ya mama Jad bikin video dari mana metiknya. Pokoknya nama pagi ini tuh mau makan sama mie sedap. Gimana bun? Ada yang suka kalau mama Jad mah favorit pisan kalau udah acara bau-bauan kayak gini. Nanti mama Jad mau makan mukbang-mukbang gitu ya. Pokoknya nama ya bun, mau di Cikadu, mau di Pasir Manga. Kalau soal isi perut, makanan mama Jad apa saja, yang penting dinikmati. Ada kalanya kalau lagi pepergian, ada kalanya kalau lagi jalan-jalan kita mengeluarkan apa yang nama uang gitu. Tapi kalau di rumah mah kayak begini-begini, yang penting kenyang, disyukurin, jadi sehat, udah alhamdulillah. Gimana pun, ah ya sudah, video mama Jad dari dulu pengiritan. Ya Allah ya Rabbi, ya sudah ya, mau masak mie dulu ke bun. Nanti kalau ibu-ibu tanya mama jadi bikin apa tuh sayuran kalang wanginya, nah ini sama mie ya, udah direbusnya juga lama karena ini agak tua gitu. Ini ada cabe sama bawang merah. Oke ya bun ya, tinggal nyimpan. Tenang aja kalau ibu-ibu bosen dengan video Mama Jian yang selalu hanya makan mie gitu ya. Tapi makan mie ini juga Mama Jian itu kan beda-beda ya bun ya. Kalau kemarin itu bikin mie-nya sama kencur waktu di video sebelumnya. Kalau kali ini Mama Jian tuh makannya sama walang sengit. Siapa tahu ibu-ibu tuh ada yang mau makan walang sengit kayak gini ya. Menurut aku tuh enak ya bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kemarin juga mama Jad itu jalan-jalan ke Korsel, makan bakso, makan apa. Sekarang ada mie lagi, mie ngalir. Tapi ini bedanya sama walang sengit tanaman mama Jad itu kan. Ibu-ibu udah pada tahu. Mau di Pasir Manga, mau di Cikadu, kalau mama Jad mah makanannya itu babaraksak ya. Itu sayuran walang sengit sering banget sama mama jadi petik tanpa membuat video pun mama jadi tuh sering metik ya bun. Kalau bikin mie, bikin lalapan gitu enak banget, suka. Enak mah itu yang masih muda banget, kalau itu udah tua-tua. Sama bawang putih, bawang merah. Bawangnya gejrot. Gini aja udah enak. Yang penting mah jangan sampai kena lambung lagi. Nanti ibu-ibu tanya Mama Jad kenapa sekarang-sekarang jarang banget bikin video lalaban kayak mukbang-mukbang mentah kayak dulu-dulu ya. Setelah Mama Jad punya penyakit lambung, jadi Mama Jad jarang dikurangi makan lalaban tapi masih makan gitu. Makan pedas pun ini Mama Jad masih makan.
tapi jarang bikin gitu. Insya Allah nanti mah ke depannya ya mau itu lagi, kembali lagi kayak dulu makan mukbang gitu kayak biasanya. Sekarang berhenti aja dulu ya Bun ya. Kebesekan. Waalaikumsalam, Dok. Apa kabar? Dari mana, Dokku? Ada nggak UO? Nggak ada. Apa itu? Rumai buat bikin mainan, mainan kuda-kudaan. Kayak gimana? Coba bilangin ke ibu-ibu. Memei itu bajunya gak ganti-ganti ya dari kemarin. Padahal itu baju hiji lasot mandi, Bun. Oh iya. Itulah ya Bun, dari Jayana kalau punya baju baru dipakai sampai dia bosen. Makanya kalau mau pergi itu nggak gilir, giliran di rumah itu baju baru kayak gitu. Itu dicuci kemarin pas dia tidur, tak copotin bajunya habis mandi, dia dicuci baru pakai, dia mau pakai lagi. Mau naikin mainan, mainan bikin tapi nggak ada UM-nya. Cak, aku tutup main penina. Iya, ajuknya pinjam mama. Iya, asun dulu dong. Makasih ya. Ya Allah, ya Allah, pedas. Segerlah pagi-pagi mana begini ya makan yang pedas-pedas. Walaupun cuma mie ya enak. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum.